Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi teman-teman semuanya yang pada hari ini menerima email dari Google Payment seperti ini. Saya juga mendapatkan email seperti ini, teman-teman semuanya. Jadi ini adalah semacam rekomendasi saran, saran dan rekomendasi sama ya. Rekomendasi yang disarankan oleh YouTube bahwa kita harus menggunakan pengiriman secara elektronik untuk dokumen pajak potong atau pungut Amerika Serikat Anda. Nah, jangan bingung-bingung teman-teman semuanya, langsung saja diklik di bagian ini nih, di bagian kelola info pajak. Langsung saja kita klik. Nah, maaf saya blur ya. Nah, kalian jangan memperhatikan atau melihat di bagian yang saya blur ini, tetapi kalian kelola saja di bagian ini nih. Ada kelola kelola referensi pengiriman. Jadi klik saja di bagian ini. Kemudian ini langsung di ini ya, langsung di apa ya, di ditandai lah, ditandai langsung biru. Kalian bisa baca-baca di bagian ini. Nah, untuk menyetujui pengiriman secara elektronik untuk dokumen pajak potong Amerika Serikat kita, kalian tinggal checklist saja di bagian ini. Nah, jadi ini adalah menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas. Nah, langsung setelah kalian klik, kalian tekan di bagian perbarui referensi pengiriman Anda. Nah, setelah langsung diklik ini, nanti akan ada email balasan ke handphone kita. Nah, ini adalah telah selesai ya, kita melakukan aksi di email yang telah diberikan kepada kita.